Panjangin lagi. Jam 10:16 kita baru saja menyelesaikan satu proses otopsi yang dilakukan oleh tim dokter forensik. Daniel, turunan kita nih. Teman-teman penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Kami selaku tim kuasa hukum tidak ada tidak punya satu gambaran untuk menuduh siapa yang salah, tidak sama sekali. Tapi tindakan otopsi ini dilakukan adalah semata-mata untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan adik kami, anak kami, cucu kami. Sehingga kebenaran itu boleh terungkap. Tidak gampang, ya, keluarga pun kami, anak kami Mbak Karen dengan papanya ini, saya punya om, saya punya kakak, ya. Itu pun berusaha untuk buat bisa hadir di pemakaman ini. Kami, Bung Rio, Bang Acong juga selalu support bahwa apapun yang terjadi dengan kejadian ini, ya, kita berharap bisa mendapat satu titik terang, ya, bahwa peristiwa ini bisa terungkap. Dimaklumi, kami tidak menuduh siapapun, ya. Ingat itu statement dari kami bahwa kami tidak menuduh siapapun, ya. Kami hanya akan mengikuti proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh polisi. Apapun hasilnya, yang kita tunggu adalah dari polisi. Ini kita sudah melaksanakan otopsi, sebagai rekan-rekan ketahui. Pelaksanaan otopsi sudah selesai dilaksanakan yang dilakukan oleh tim dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, untuk hasilnya, informasi dari tim dokter paling lama 2 minggu. Ya, paling lama 2 minggu hasil tertulis akan diberikan dari Rumah Sakit Kramat Jati kepada penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Jadi kita sama-sama menunggu untuk hasilnya, untuk berkembang lebih lanjut nanti akan kita informasikan. Lebih kurang 1,5 jam, mulai dari kayu kubur, bongkar sampai pemakaman kembali. Ya, untuk ranah situ mungkin nanti tim dokter, ya, tim dokter yang lebih ahli apa saja yang diambil, nanti perkembangannya nanti akan disampaikan oleh lebih berwenang lagi tim dokter dari Kramat Jati, ya. Otopsi ini sudah selesai. Hasilnya kita menunggu dari dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Dalam hal ini keluarga sangat berharap apa yang menjadi impian kami, yaitu terbongkarnya misteri kematian Devanya ini segera bisa terbongkar. Saya tidak ikut, saya baru tadi terakhir waktu sudah mau dimakamkan kami hadir. Cuman ini ada mungkin satu kali ini saja. Ini seharusnya ini tidak terjadi. Kita tidak perlu harus ada otopsi, tidak perlu harus kita mengalami hal yang luar biasa ini karena sudah terlalu panjang derita kami. Dan ini sudah lebih dari puncak derita kami. Ini saya pikir ini adalah saya harus menanggung dosa dari kesombongan dan arogansi dari manusia. Saya nggak menuduh siapa-siapa. Ini kalau disampaikan ada komunikasi yang baik dengan keluarga bahwa apa sebenarnya yang terjadi. Oke, soal nanti proses dengan polisi dan proses hukum itu berbeda. Tetapi kita sebagai keluarga, biar bagaimanapun dia masih mantu saya. Mereka masih besan saya. Itu yang saya sangat sayangkan, kenapa tidak ada komunikasi sama sekali. Sampai saat ini tidak ada informasi sedikit pun yang langsung disampaikan dari pihak sana tentang apa yang sebenarnya. Sudah punya relasi yang baik, apalagi kita masih punya hubungan keluarga. Lepas dari ada perbedaan dan lain-lain, itu harusnya kita kesampingkan untuk kepentingan kekasih kami ini. Karena saya punya keyakinan seperti ini, bahwa that takes the body, and God takes the soul. But the beautiful memories never fade away. It still remains in our heart until the end of the saya tahu bahwa anak saya sudah benar-benar ada di pangkuan Tuhan. Itu cuma ekspresi aja saya untuk bawa jajanannya dia, permen kesukaannya dia, bukan hanya coklat tapi ada permen kesukaannya dia, baju baru, kan semua yang baru dipakai di dalam. Ya itu hanya bentuk saya sebagai seorang bentuk setidaknya dari gift terakhir yang saya bisa berikan kepada saya. Kalau anak saya udah dapat coklat yang terbaik di surga, udah dapat perkendi yang terbaik di surga, sama bapak di surga, yang Jefannya udah tenang, tapi yang kita yang masih di sini, yang sangat menyayangi dia, saya menyayangi anak saya lebih dari hidup saya sendiri. Tidak ada yang bisa merasakan perasaan yang namanya seorang ibu kehilangan anaknya dan harus mengundurkan anaknya. Pak Zevi tidak ada space or time. Saya cuma selalu berkomunikasi dengan anak saya sendiri. There's no space of time where you belong now. Tinggal tunggu mami sebentar lagi. Ketika mami dipanggil Tuhan, itu yang selalu menguatkan saya aja. Doa dari orang tua saya, bapak saya, dari ibu saya, dari keluarga saya. Dan terima kasih juga untuk doanya dari teman-teman semua. Banyak masyarakat Indonesia juga ya memberikan doanya terhadap saya dan Jefania. Saya terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Doa jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.